Mengratus-ratus mahasiswa timang pirang kampus di Indonesia AUB dina kegiatan Jambore Nasional Asosiasi Masjid Kampus Indonesia atau AMKI. Eta kegiatan anu dilakonan di secapa Ade Hegar Manah Kota Bandung teh tembong ceuyah dieuyeubeun kumang pirang materi, games, ide inovatif, turta pembekalan keur generasi tuturus bangsa. Kalawang kana sumebarna gerakan radikalisme jeung intoleransi di masjid-masjid, utamana masjid kampus, jadi dasar eta kagiatan Jambore Asosiasi Masjid Kampus Indonesia atau AMKI dilakonan. Di luan kumang ratus-ratus peserta timang pirang kampus di Indonesia, eta kagiatan Jambore AMKI muda teh lumangsung rame tur ceuyah. Rea pangawruh anu dipedal ku panyatur timimiti ngeunaan inovasi, mangpirang gagasan, oge pintonan kamonesan ti para peserta games jeung rea deuna. Eta kegiatan teh didedeul ku rea panyatur kawentar ti mimiti mantan ketua MK, komandan secapa Ade, mantan wakil menteri pendidikan, Dirjen Diktiristek jeung rea deuna. Anu jadi udagan tina eta kegiatan Jambore AMKI muda teh nyata nataharkeun para intelektual nonoman muslim anu mampu jadi agen parobahan bangsa kahareupna. Kaliwatan mangpirang inovasi anu mucung hual tina jejaring pergaulan nasional kitu deui internasional. Caranya baik juga materiannya dan benefit lainnya. Contohnya seperti kokoah di sini pertemanan dengan banyak dari kawan-kawan luar kampus-kampus yang ada. Karena di sini juga yang hadir dari seluruh Indonesia. Terutama saya sendiri yang berasal dari Universitas Riau yang sangat merasa bersyukur sekali kepada Allah. Secara nasional dan juga memberikan kebermanfaatan yang baik kembali ke masjid kampusnya masing-masing. Jumlah peserta dari AMKI sendiri ada berapa? Untuk peserta sendiri yang terkonfirmasi hadir itu di kegiatan ini ada 303 orang dari seluruh Indonesia. AMKI anu geus ngadeg saprak tahun 2004 geus ngokolakeun mangpirang kagiatan anu tangtuna ngawawegan jaringan di papada masjid kampus. AMKI boga tekad ngajadikeun masjid kampus salaku puseur pendidikan karakter calon pamimpin bangsa dina ngawujudkeun bangsa anu boga martabat tur jadi rahmat keur sakumna alam. Yuana Kurniawan, Bandung TV.